Selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Tapi saat ini sedang pagi di Bali. So, amin Bali. Kita beberapa hari ini stay di wilayah Canggu. Jadi pertama kali aku tinggal di daerah Canggu. Biasanya nginep di Jimbaran, tapi kali ini lagi pengen di Canggu. Ada Vico. Hai Vico. Hai, morning. Ada Tia, ada Abi, ada siapa deh? Siapa deh? Besar. Nggak kedengeran. Namanya ada Ayah. Halo. Oke, sekarang kita lagi mau breakfast. Nama restorannya Ani. Ini daerah apa sih, Pak? Ini Pererenan. Pererenan. Ya. Jadi kebetulan villa aku juga di daerah Pererenan. 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 Iya. So, boleh lu ah? Pererenan. Boleh aja bisa. What's that Pererenan? Oke, jadi buat aku sekarang ini breakfast tuh hal yang paling penting. Kenapa? Karena aku makan banyak tuh biasanya di pagi. Punya kamu, Pak? Ada Queen punya Bella, ya. Queen Aura, good morning. Good morning. Kita mau breakfast. Hari ini kita nanti ada lunch. Lunch kakak rumahnya Sofia Rogan. Jadi babysitting. Ya, kita lihat ya keseruannya seperti apa. Oke. Sekarang kita mau pesan makan. Makannya apa ya kira-kira? Salad. I don't think so. I'm enough with salad. Rumahnya Sofi jauh nggak dari sini? Rumahnya Sofi dekat villa kita kemarin. Oh, oke. Okay. Jadi hari ini mamanya Sofi undang kita lunch. Kita bakal lunch di rumah dia. Nah, kebetulan Sofi kan vegan. Kira-kira kita dikasih makan apa ya siang hari ini? Sebenarnya aku penasaran loh sama makan makanan vegan. Itu kan sebenarnya sayur-sayur aja kan? Iya. Hah? Ada juga kayak daging buatan dari jamur. Oh, dari jamur. Ada dari jamur, dari bunga satan. Bunga satan apa tuh? Ada bunga namanya satan. Enak banget. Oh ya? Let's try. Sekarang kita mau PCR dulu di Smart Palet karena besok kita pulang. Apalagi aku lagi renov rumah. Ini kurang American, etnik banget rumahku tuh. Kayaknya nggak cocok deh. Lucu banget untuk kursinya buat di outdoor ya. Indoor aja. Oh, ini nggak bisa outdoor, Mbak? Nggak bisa, cuma semi outdoor aja. Tropical ya, Mbak? Iya. Gemes. Thank you.
Mbak, kalau kaca ini berapa, Mbak? Iya. Yang enggak ini, Mbak, yang sini, Mbak. Ini. Iya. Ini 1850. Wow. Diskon. Iya. Kalau kirim ke Jakarta aman enggak ya? Aman lah ya. Aku pengen buat di itu, Mbak, meja. Mau meja di kamar Mama. Coba sambungin Rika deh. Rika bikinin di kamar Mama tuh ngasihnya apa aja sih? Coba tanya. Rika. Kak. Ma, lu bikinin gue tempat tidur Mama tuh di kamar Mama ada apaan aja ya? Tempat tidur sama apa lagi? Tempat tidur kamar gue, kamar Mama, lu bikinin apa aja, Ma? Tempat tidur. Terus apa lagi? Ma. Ma. Pakai pulsa, pakai pulsa. Mbak, Ma. Di kamar Mama, lu bikinin tempat tidur, terus apa lagi? Enggak, lu bikinin apa? Ada side table ya? Ada dua side table, udah itu doang kan? Kursi jadi enggak sih? Enggak ya? Kamar tamu juga kan dua. Kamar tamu dua. Itu sama bench kan? Bench juga bikin. Oh, ada bench ya? Oke, oke. Soalnya gua mau lihat kalau meja panjang gitu enggak ada ya, Mak? Enggak ada, Mak. Ya udah, oke, gua mau beli soalnya. Oke, Mak. Okay. Bye, saya. Mak. Tempat tidur mama sama yang kamar tamu minggu depan lo udah bisa masuk, Ma, udah rapi. Ya udah, oke. Okay. Sama kasur Eke. Udah bisa. Ya, bye. Yang di sini sama ya? Ada kaca kayak gitu apa lebih besar? Coba lihat dulu, Mbak, jangan diangkat dulu. Ya, sebelah kanan. Iya. Lebih besar? Iya, itu ukuran itu. Oh, apa bagus itu kali ya? Itu berapa harganya? Iya, itu lebih besar. Buat di atas Pak, tempat tidur. 2-3 deh. Kalau modalnya bagusan itu 2.300. Coba, Mbak, cabut, Mbak. Tapi nggak masuk bagasi pesawat nanti, Mbak. Bisa. Iya, harus. Oke, bisa. Nggak bisa hand carry. Harus bagasi. Ih, galau deh. Kalau mantul harus beli lebih dari satu. Mana? Kalau yang kecil tuh yang itu. Iya, jadi disusun kan? Iya. Kalau satu terlalu kecil. Kayak dia kayak sendirian gitu ya? Iya. Begini nih kalau mengisi rumah suka bingung ya? Iya. Yang tadi juga bagus sih, tapi kayaknya seninya tuh emang warnanya begitu. Kalau diitemin dia jadi hilang, jadi pudar. Takutnya jadi biasa. Iya. Yang bikin bagus, ya, natural. Ya, dia tidur. Tutup jam berapa, Mbak? Jam 4. Aku muter dulu deh. Ya. Besok kita masih buka. Iya, aku besok ya. Pulangnya besok kok. Oh, pulangnya besok. Sore lagi, tenang okay. Jadinya. Oke. Nah, ini kan dia nggak bisa hand carry nih, ayah. Nih. Gede. Nggak masuk. Iya kan, takutnya kalau itu patah lagi. Kacanya sih, bukan patah. Kalau masuk bagasi. Ini Londra, kemarin toko yang kita nggak ketemu. Ini. Ya.
Oh, LED. Sama box satu. Ya. Ini ya. Bagus pak ini. Hah? Buat. Oh mbak, ini bisa panjang ya mbak? Yang mana? Ini bisa di samping kiri kanan tempat tidur ya mbak? Ini. Iya. Yang penting nanti kabelnya dipanjangin. Biasanya kan lebih dulu. Oh gitu ya. Drop ya. Oh, di kiri kanan. Lucu nggak sih ayah itu? Ini cuma satu. Ada dua kan mbak? Oh, harus order dulu. Berapa itu? Berapa lama? Berapa lamanya? 2 minggu. Ada dari Jakarta ya mbak? Oh enggak, ini custom sih. Buat sendiri. Itu ada yang panjangnya, versi panjang. Mana? Biasanya buat meja makan. Mana? Mana ini? Ini? Oh. Ini? Iya. Ini buat berapa ini ya? Berapa panjang? Berapa meja makan bisa? Biasanya iya. Ini berapa panjang ini? Yang ini 130 sampai. Kalau yang itu? Yang belakang yang jatuh-jatuh? Ini 1, 2, 3, 4. Itu kan dimensinya agak gede. Lucu nggak itu? Panjang meja makan ini ya? Buat 6 seat. 6 seat? Belum sih segitu. Cukup sih, kurang mau. Hai. Itu buat meja makan juga bagus. Iya. Itu unik udah sih. Ikut LED. Lampunya udah LED. Dia suruh lihat yang konsep yang Kak Igun kemarin cerita gitu. Coba di apa aku ini udah nggak boleh nih makan gini-gini nih. Bulan-bulan gini aku udah nggak boleh. Tapi buat nyenengin hati dan perasaan, jadi aku kasih mereka yang bisa makan. Kamu jajan. Kakak beli apa? Kakak beli apa? Beli kue buat rumahnya Sophie. Oh, iya. Padahal di otak itu udah mau makan yang spoon-spoon. Ternyata katanya coba makan. Di rumah? Oh, dimakan kucing karena ditaruh di luar. Aduh, sayang banget. Sana jalan dulu, Ge. Aku mau beli pengen nasi, pengen sambal tempong di rumah Sofi. Oke. Ti. Berapa, Mak? Titi, mampir ke tempong. Tempong, gue punya sambal, ayamnya, tahu yang banyak, mendeng-mendeng. Pete. Nasi kan bawa kan dari rumah? Bumi di rumah kan ya. GG
gigit nggak? Masak bener nggak sih? Gigit nggak, Mbak? Apa kabar? So you in Bali this week or? Yeah, I just got here yesterday. Oh, until? Sorry, this morning. Oh, okay. Until next week. Until next week. So I've got a week off. So we are like 4 days here. Yeah? Yeah. Gonna leaving tomorrow. Because I have the vaccine day on Monday. Oh, okay. Yeah, I make like 4,000 people who can get vaccine. Oh, right. Okay. Yeah, we're doing the same. Yeah. We're looking at legal 1,000 here. So yeah, it saves me a lot more people doing it, you know? Kita lagi ada di rumahnya Sofia. Tuh, Sofia is here. Mama, ada papa. Yeah, say hi. Say, ada temanku. Halo, Mbak. Apa kabar? Hai, Linda. Iya sih ya, dikit kayaknya nggak apa-apa kali ya, kayaknya deh. Nggak, karena aku harus ketemu dokter di hari Selasa. Kalau aku nggak kurus, alamat. Before we stay like very close to here, but the picture nggak mau ngapa. The picture that we see on Airbnb is totally different. Oh, right. Because okay. I don't know, they use right. Like the land something. It's look like big, but it's very small. Yeah. So we just like stay there in one night, then we move. Do you know, I find it really hard down here to to find places. Yeah. You know, you go on Airbnb and you go and everything looks brilliant. This, and you go and look at it and, and it's not. This villa is recommended by my friends, so that's why I'm agreeing. Kita yang sehat, healthy, makan tepung. Semangat ya. Sophie udah turun berapa kilo? 5. 1 kilo aku. What's that? 5 kilos. I've lost 5 kilos. Have you? Sampai bisik-bisik si Mas Abi mau minta ayam. Gue sampai bingung. Malu, gak enak. Biasanya pakai tangan. Sekarang ini. Ya enggak. Kalau kalian selalu bilang, Sophie kenapa, why Sophie is everyday speak English? Because her dad is from England. Australia. No. England. Dari Inggris, say. A lot of people always almost ask me why I'm always speaking English. Yeah. A lot of like my followers always ask why I speak English. Right. So here in Indonesia, it's quite funny if the beauty queen cannot speak English, they ask, why you never speak English? Yeah. But here, but now, my queen is like totally speaking English, and they said, why only speak English? Yeah.
You can't please everyone. Yeah. So after her do like live or something, me also I'm also make the subtitle for her fans, so they will understand. Yeah. Kalau dulu waktu soft, waktu Aura persiapan internasional, dia setiap hari harus ngomong bahasa Inggris. Nah, jadi Aura ada Sofia hari-hari pakai bahasa Inggris juga. Ama, tadi enggak. Banyak orang yang takut mau ngomong bahasa Inggris karena takut salah. Takut grammar, takut salah. Tapi kalau aku bodo amat, ngomong aja. Kita udah dari rumahnya Sofia. Sekarang mau cari baju lagi buat Bella, karena Bella butuh banyak baju. Abis itu kita mau ke Sunset. Eh, kok Sunset? Mau cari Sunset. Kok kalau tau aja kameramennya unik ya? Iya, kameramennya unik. Bentuknya tuh blur. Nggak jelas dong. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton vlog aku. Dan aku masih mau lihat-lihat butik lagi. Ya, see you next episode. Bye.